mah suka yang basah-basah. Alas ya. Brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Oke, halo brother dan sister Rang semuanya. Welcome back with me, Jerry Pratama di channel SMD Project. Jadi brother, hari ini ada yang ngidam pengen es krim ya. Jadi hari ini gue bakalan ngasih es krim ke dia karena dari pagi tadi brother ya, Dewi merengek pengen beli es krim guys. Jadi hari ini gue bakalan ngabulin permintaan dia. Bentar, ininya saya yang aktifin dulu ya. Cek. Oke, jadi sekarang gue bakalan nganter Dewi. Kita bakalan beli es krim, brother. Dan ini gue lagi masih siap-siap, brother. Mungkin nanti gue bakalan sekalian, kita bakalan sekalian brownies jalan, aku, brother. Apa, Seng? Brownies aku. Nih, ini browniesnya. Oke, sekarang kita bakalan pergi buat... ini baju, Seng? Hah? Jadi sekalian kita bakalan... Ini brother, ngecilin baju buat nanti acara 4 bulanan Dewi ya. Kita masukin dulu ini bajunya. Oh iya, ini dari kalian juga banyak banget yang nanya ya kan ke Instagram gua, terus komen di TikTok gua, Bang Cer, sebetulnya ini mobil itu tahun berapa sih? Ini mobil Brio tahun 2015, brother. Dan kenapa mobil ini awet sampai sekarang? Gua perawatan mesin yang paling utama, brother. Yang paling penting ya. Oli guys. Nah, kenapa mobil ini walaupun ini mobil tua tapi awet sampai sekarang dan gak pernah mogok sama sekali, brother. Gua selalu pakai oli dari Motul, guys. Nah, sekalian nanti kita bakalan ke bengkel buat nanti kita bakalan ganti olinya karena ini udah sekitar 5 bulanan gua belum ganti oli. Nah, sekarang kita bakalan ke bengkel buat ganti oli sekalian ya, biar kalian juga tahu gitu ya. Nah, ini gua selalu pakai ini, guys. Yang Multi Power Plus yang SAE 5W30, guys. Yang ini, oke. Okay? Jadi jangan sampai salah pilih buat oli, guys. Karena oli itu benar-benar sangat riskan, brother. Jadi harus pakai yang benar-benar udah teruji, oke. Okay? Pakai yang ini. Jangan pernah mencoba-coba oli yang lain selain Motul, guys. Menurut gua karena oli itu riskan banget ya, sensitif banget, apalagi buat mobil kesayangan kita. Jadi harus benar-benar oli yang gagah, brother. Oke, sekarang kita bakalan lanjut nyari bengkel. Kita ke bengkel, guys. Oke, sekarang kita bakalan berangkat. Kita nyari bengkel terdekat buat kita langsung ganti oli dulu, guys. Jadi sekarang Dewi nganter gua. Iya dong. Ganti oli. Ya, sayang ya? Harus dong. Bengkel dulu berarti kita. Oke, ini sumpah panas banget hari panas. Ini, guys. Hari ini panas banget, asli dah. Mau aku yang setirin nggak? Apa? Mau aku yang setirin nggak? Emang bisa? Bisa. Asli, kamu bisa di nyetirin? Di sini doang. Jadi Dewi sekarang udah bisa bawa mobil, guys ya. Dia udah bisa maju, mundur, ya kan sayang ya? Iya. Tapi belum bisa ke jalan raya ya. Karena... Kalau belok mah belum. Kalau belok, belok-belok udah ya? Belum. Udah, sayang? Hah, belum? Belum. Cuman maju mundur doang, belok udah, bisa lah. Bisa. Kan udah pernah belok sama aku. Ya. Belok sama aku. Iya, maksudnya belajar di, belok sama kamu, aku. Sama kamu, di ininya, dibelokinnya. Iya, betul. Nantilah, next kita bakalan ajarin Dewi lagi ya. Buat tapi, bawa mobil ya. Tapi aku pengen di jalan tol. Slow, 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 slow. Di jalan tol? Nggak bisa tuh sayang. Pengen di jalan tol, guys. Kayak yang gampang gitu bawa mobil. Pengen langsung belajar di jalan tol gimana ceritanya. Gak boleh dong. Jadi bengkelnya deket-deket rumah gua, brother. Jadi nanti kita ke bengkel dulu. Abis itu mungkin langsung lanjut ke minimarket ya. Kita nyari nih dede bayi katanya pengen sesuatu, brother. Pengen es krim. Pengen es krim. Jadi brother, gua itu nggak terlalu banyak kalau misalkan buat perawatan mobil ya. Cuman yang terpenting itu oli, guys. Karena dari 2015 sampai sekarang, alhamdulillah si Ciko nggak pernah ngadat, nggak pernah mogok sama sekali. Karena emang gua dari dulu itu pakai oli Motul, guys ya. Gua balik lagi pas nanti udah nyampe bengkel ya, bye bye. Oke, jadi kita udah nyampe di bengkel.
ganti oli dulu, guys. Oke, guys, ini adalah Motul Multi Power Plus SAE 5W30. Nah, yang bikin istimewa, oli ini udah punya standar API Service SP, standar kualitas pelumas tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, semakin tinggi standarnya, semakin mumpuni performanya. Motul Multi Power Plus bisa bikin kinerja mesin lebih halus, jadi nggak akan ngelitrik dan minim getaran pada mesin. Motul Multi Power Plus ini cocok untuk mobil-mobil di perkotaan. Dengan bahan dasar teknosintis, oli ini bisa banget menjaga kebersihan mesin secara maksimal, efisiensi bahan bakar, dan juga bisa mengembalikan kinerja maksimal mobil kamu serasa mobil menjadi baru lagi. Nah, yang lebih okenya lagi, Motul Multi Power Plus ini gampang banget dicari di bengkel-bengkel sekitar kalian. Jadi, kalau butuh ganti oli yang kualitasnya oke, tinggal mampir aja ke bengkel terdekat di seluruh Indonesia. Pasti ada Motul Multi Power Plus ini. Oke, gue udah beres, brother. Ini ya, ganti oli. Sekarang Dewi mau jajan katanya. Let's go, sayang. Kamu sendirian? Gak apa kan? Aku sendiri. Hah? Aman dong sendiri, ya? Benar. Dia tadi tidur, guys. Dia tadi pas ganti oli tidur. Kamu mau beli apa? Apa? Mau beli apa? Enggak, aku mah enggak beli apa-apa. Beneran? Benar. Benar. Kasihan dia, kusut banget, lihat rambutnya kusut banget. Tadi dia tidur ya. Oke, guys. Jadi kita tungguin dulu. Ibu hamil katanya pengen beli es krim, guys, ya. Kita tunggu dulu, oke? Udah beres. Udah beres. Udah beres. Hah? Jajan apa aja? Beli puding sama es krim. Beli apa? Puding. Mana coba lihat. Kesukaan papi. Puding gimana? Yang itu tuh ya. Mana coba? Oh, puding itu. Iya. Jadi nanti kita bikin puding nih. Yay. Tapi ini Dewi sekarang masih terus-terusan makan es krim, guys. Enggak apa-apa. Benar enggak apa-apa. Apa-apa. Coba apa-apa. Menurut kalian gimana ya? Ini buat para bunda-bunda di luar sana, kira-kira enggak apa-apa atau enggak boleh ya? Coba kalian komen ya. Ini Dewi udah masuk berapa bulan berarti, sayang? Udah 4 bulan. 4. Ya? 4 bulan tapi Dewi masih beli es krim, guys. Dia suka. Apa-apa makan es krim terus tuh, lihat. Udah berarti ya? Terpenuhi berarti ya? Iya. Sip berarti. Sip. Sip bener ya? Tadinya mau beli coklat cuman aku sakit gigi. Kenapa gak jadi beli coklat? Aku gak sakit gigi. Sakit gigi? Sakit. Jadi dia tuh ada tumbuh gigi di belakang, guys. Tumbuh gigi di belakang. Ya, sayang? Tapi aku kan... Dua di sini nih, di belakang. Kiri kanan ya? Bener enggak? Enggak, yang belakang ini sama ini. Di bawah kan? Iya, ini doang kan? Dua kan? Ini gak tahu belum tumbuh. Ini mana? Cuma masih bengkak. Kata tumbuh, kata enggak. Kirain aku anak kecil aja yang tumbuh gigi. Ternyata kamu juga ya. Enak, guys. Sekarang kita bakalan lanjut pulang karena Dewi kan tadi udah beres, dia pengen es krim, udah gua penuhi berarti. Oke, sekarang kita lanjut pulang. Let's go, sayang. Kuy. Kuy. Lihat pacaran. Oke, okay, brother, sekarang kita udah nyampe rumah. Oke. Okay. Akhirnya kita udah sampai dan kita bakalan nyuci dulu si Ciko hari kotor ini, brother. Ya? Karena si Ciko kotor banget. Jadi tadi kita udah ganti oli pakai Motul ya, guys, ya, olinya. Karena kalau misalkan buat mesin gua enggak bisa sembarangan, brother. Dari dulu gua pakai Motul. Terus mungkin kalian salpok dari tadi ya, t-shirt yang gua pakai ini. Ini adalah t-shirt dari special edition yang dirilis oleh Motul X Garasi Drift. Nah, di belakangnya coba sayang tolong rekamin ini belakangnya, brother. Nah, ini belakangnya seperti ini.
Ini t-shirtnya benar-benar eksklusif banget, brother ya. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen dapetin, ini t-shirtnya gratis. Kalau misalkan kalian pengen t-shirt ini, brother ya, ini t-shirtnya gratis. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal kunjungi bengkel terdekat di kota kalian. Kalian tinggal beli aja oli motul, mau mobil atau motor, brother. Terus kalian bisa WhatsApp aja ke nomor WhatsApp yang ada di sini, brother. Ya, gue udah cantumin. Dan kalian tinggal nunggu aja, nanti t-shirtnya bakalan langsung dikirimin sama Motul ke rumah kalian, guys. Jadi gampang banget. Kan? Oh iya, ini ada informasi lagi, brother. Setiap kali kalian menukar oli kalian dengan Motul, kalian berkesempatan juga dapetin hadiah mobil baru, yaitu mobilnya adalah mobil Subaru WRZ Impreza yang akan dimodif langsung dipercantik oleh Garasi Drift. Jadi mantep banget ya. Dan ada juga hadiah motor custom 2 unit, brother, dari Katros Garage. Jadi ketika kalian menukar oli kalian, pastikan kalian meminta ke mekanik untuk menggantinya dengan oli Motul, guys. Dan kalian juga tidak melewatkan mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa dari Motul. Oke, jadi tunggu apa lagi? Oke, sekarang kita let's go, sayang. Kita bakalan prepare, kita bakalan mandiin dulu si Chico, guys. Let's go, gue ganti kamera dulu. Oke, guys, sekarang kita bakalan lanjut bersihin si Chico. Karena lihat nih, tuh si Chico kotor banget, guys. Ini bener-bener kotor parah ya. Jadi sekarang kita bakalan nyuci si Chico pakai ini nih, ini racikan ya. Ini adalah sabun racikan, guys, ditemenin sama istri karena dia paling suka, guys. Oke, let's go. Pakai sampo. Apa? Pakai sampo. Sini, tarik sayang. Terus. 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 Tarik. Terus. Dah. Siram dulu. Oke. Kita bakalan nyuci mobil, guys, sekarang ya. Dia paling suka ya. Masalah main air tuh dia paling suka banget, brother. Kenapa sayang? Kamu suka main air kenapa? Enak dingin. Enak dingin. Main air tuh jadi dingin gitu. Enak dan adem. Jadi kamu suka? Kamu suka yang basah-basah. Alas ya. Oke, sekarang kita bakalan nyuci, guys. Sorry banget, brother, tadi gue matiin dulu kamera karena tadi hujan ya. Sedikit hujan. Let's go. Semangat. Aku yang ini, kamu yang ini ya. Aku basahin. Basahin. Kamu yang bilas. Benci, kamu yang bilas. Hari itu gimana, susah? Nih, bilasin. Nih, apa? Iyu. Ada ee, guys. Ada kelelawar ya. Kelelawar, inget dede Inul. dia paling ngefans, guys. Aduh. Kamu, aku jadi ikutan gara-gara dia kamu. Dia paling ngefans ke dede Inul, guys. Katanya pengen makan bareng ya sayangnya sama dede Inul. Gak mau, nanti aku dikasih daging mentah. Jelas nih. Cok. Langsung. Itu aku belum bannya. Udah. Kita nyalain, guys. Udah. Ih. Langsung bilas. Asli tadi ada hujan tapi cuman bentar doang, brother. Langsung bilas nih. Tanpa sisa, langsung bilas. Dia orangnya rajin, guys. Hampir setiap hari dimandiin. Kalau enggak mobil ya motor. Kamu rajin sekali, papi. Karena dia orangnya apik banget. Gak mau kalau kotor dikit deh. Bentar, bentar.
Tapi enggak. Wah. Pas. Langsung bilas. Dah. Dah. Oke, brother, ini udah beres semuanya. Udah gue cuci, tinggal gue keringin. Ya sayang, dia mau mandi dulu, tuh ngantuk. Udah, kamu mandi dulu. Parah. Oke, thank you banget brother dan sister yang semuanya yang udah nonton. Thank you banget. Nanti gue bakalan upload lagi besok guys. Oke, bye-bye sayang.